everyone, assalamualaikum. Sudah siap ke tempat destinasi kedua? Kalau kemarin dari KJ Prabowo, kita sekarang kemana ya? Kita sudah sampai. Jangan lupa pakai masker ya guys. Kita sudah sampai di Mill & Bay. Masih dekat kok sama KJ Perabot di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. So, Mill & Bay ini menjual banyak sekali kendi-kendi, kuci, ala-ala Bali gitu deh. Cocok banget sesuai sama aku lagi hunting-hunting barang nuansa Bali untuk di balkon atas aku. Yuk kita masuk. Ini kali kedua aku ke Mill & Bay. Wah, sudah banyak perubahan ya. Tapi nuansanya tetap kece banget. Ada payung Bali segala. Pokoknya kalau ada di sini tuh rasanya adem banget. Jadi kita bisa belanja sekalian rekreasi gitu. Pokoknya seru banget. Kalian bisa ajak keluarga, sekalian bisa foto-foto loh di sini. Seru kan? Ayo kita masuk ke dalam. Wah, aku gak bisa move on dari luar. Benar-benar keren banget ya. Yuk kita masuk. Nah, ini dia dalamnya dari Mill & Bay. Ada guci-guci, ada placemat, ada kursi-kursi. Pokoknya furniture ratan gitu banyak banget deh di sini. Yang pasti aku tuh lagi cari guci-guci atau kayak kendi-kendi gitu deh buat rayung-rayung aku di rumah. Kece banget kan. Nah, ini aku boleh deh sekali-kali di shoot sama pak suami. Tuh aku lagi lihat-lihat guci. Pokoknya gucinya itu gemes-gemes banget dan harganya juga gak terlalu mahal kok. Jadi buat kalian nih yang lagi cari-cari perabotan seperti ini, bisa langsung datang aja di Mill & Bay. Dekat loh sama KJ Prabot. Jadi bisa sekalian ke KJ Prabot, ke Mill & Bay juga deh. Tadi kita udah ke KJ Prabot dan ini adalah destinasi terakhir kita di Mill & Bay. Rasanya lapar banget, kita cari makan yuk. Setelah tadi melewati perjalanan, melewati lembah, mendaki gunung, enggak deng, kita akhirnya makannya di daerah Depok, di Bumi Sampiren. Buat kalian yang belum tahu Bumi Sampiren itu ada di mana, itu adanya di belakang Mall Depok. Dia bukan di dalam mall ya, tapi adanya di samping mallnya persis. So, kalian buruan deh ke sini karena tempatnya asik banget. Tuh, lihat deh. Protokol kesehatannya ketat banget, sampai sendal aja dikasih disinfektan loh. Yuk, kita masuk. Masih ada deh teman aku yang belum dicek. Tunggu ya, temen aku dicek dulu. Thank you.
Let's go, kita masuk. Sudah pakai protokol kesehatan. Kita bisa milih juga loh ikan-ikan segar yang ada di sini. Ini tuh adiknya dari Telaga Sampiren yang ada di Ancol. Bener gak sih Telaga Sampiren namanya? Bener lah ya, insya Allah. Nah, di sini juga tuh bisa disewa untuk wedding gitu loh, atau ulang tahun. Nah, jadi buat kalian yang mau menikah atau buat merayakan ulang tahun, bisa loh ke Bumi Sampiran ini. Tuh lihat, seru banget ya tempatnya. Jadi kita kayak bisa ngasih makan ikan gitu loh. Nah, kita di mana sih nih? Kok jauh banget kayaknya? Lebay enggak sih? Deket kok, seru, dan suasananya tuh bener-bener enak banget. Jadi, so paling enak banget nih kalau misalkan kita ngajak keluarga ke sini, ya kan? Tuh lihat, seru banget kan? Dede Azam aja kayaknya excited banget tuh sama ayahnya. Nah, ini dia saung kita. Yuk, kita masuk. Kayaknya kita duduknya di lesehan gitu ya. Enak banget pokoknya. Tapi di bawahnya ada bolongan gitu sih. Jadi, so pasti kita nggak akan ngelipet kaki gitu. Nggak pegel kan? Yuk, 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 kita masuk. Kita lihat menunya yuk. Tadinya sih menunya itu pakai Google gitu. Duh, repot banget deh. Udah lapar, rasanya pengennya langsung buka-buka menu seperti ini, langsung pesen ke masnya. Iya enggak? Repot ya menurut aku kalau misalkan kita pesan itu pakai sinyal-sinyalan. Kalau misalkan yang datang itu awam gimana coba, ya kan? Nah, jadi enaknya tuh pakai menunya yang dikelet-kelet gini. Duh, Dedi ngajakin foto. Kita foto dulu ya. Cekrek. Oke, satu lagi. Udah deh, aku mau lanjut. Lihat makanan-makanannya. Ada kangkung. Pokoknya makan-makanan ala-ala Sunda gitu deh. Enak banget pokoknya. Sambelnya dia ada macam-macam. Terus lihat, aduh, so yummy. Seru banget ya, selesai deh weekendan hari ini. Udah ke KJ Prabot di video sebelumnya, udah ke Mill and Bay, dan terakhir kita makan di Bumi Sampiren. So happy. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and share this video ya. Bye.